Wah, cerahnya pagi ni. Kalau makan nasi, sedap juga. Dah start dah. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kumpulan kami, Revelia Wings. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Di Sini Bermula. Di sini, di sekolah, bermulanya semua agenda yang berlaku. Termasuklah kisah yang baik, kisah yang buruk dan sebagainya. Kisah ni bermula dengan Ana yang berjalan menuju masuk ke sekolah. Ha, ni Ana. Nama gelaran dia lah. Nama betul dia? Tunggu akhir video, tahulah nama betul dia. Ha, dia ni ada dua orang sahabat. Diorang nak buat apa tu? Menyempat. Ha, inilah dia kawan baik Ana. Nama diorang. Ha, kejap lagi korang tahulah. Temenung jauh nampak. Berenung masa depan ke? Korang ni suka hati je. Mana ada. Dah, jom masuk. Hai, jalan pun nak kena berpimpin tangan ke? Memang betul-betul sahabatlah mereka bertiga ni. Diorang baru habis perhimpunan tu. Masuk kelas lah pula. Kejap lagi cikgu datang lah tu. Tapi sebelum cikgu datang, kenalah study dulu kan? Ni Syasha namanya. Baik, rajin dan pandai orangnya. Di sebelah dia ni pula, nama dia Yaya. Baik, prihatin dan suka ketawa. Hei, suka sangat dia ni ketawa. Tengoklah video ni nanti, banyak dia ketawa tau. Cikgu datang. Diam-diamnya semua, cikgu nak mengajar tu. Tengok tu. Kan dah kata dia ni pandai orangnya. Cikgu sedang mengajar pun, cikgu tanya siapa yang nak jawab kat depan, dia angkat tangan. Jom kita tengok jawapan yang dia buat ni betul ke salah. Sebelum tu, kita tengoklah dulu jalan kerja yang dia buat ni. Selamat tengok. Bye-bye. Panjang Q tanda artanda 2 untuk objek yang 4. So 2 per 4 kita tulis dalam terjebah 2 tambah 4. 2 ni kita boleh jadikan 1. So 2 ni bahagi 2. So 4 pun bahagi 2. 2 bahagi 2 1, 4 bahagi 2 2. Dia sekali-sekali 1 terjebah 2. Maksudnya 2 kali ganda lebih ke? Okey. Kesian cikgu. Aku pun nak tolong juga. Boleh. Wah, bagusnya dia orang tolong cikgu. Contoh ni lah yang patut kita contohi. Ingat ya kawan-kawan, kita perlu hormati guru yang dah berjasa kepada kita. Walau segarang mana pun mereka, kita perlulah hormati mereka. Kan happy dah tu muka seorang-seorang dapat tolong cikgu. Kita kena
kita kena tolong cikgu, barulah hati kita tenang je. Cikgu pun sayang tau. Memandangkan rehat dah habis, diorang pun terus masuk ke kelas. Ha, diorang tengah study tu. Shh, jangan kacau tau. Eh, baru je duduk, cikgu dah sampai. Tepat pada waktulah cikgu ni masuk. Bagus, bagus. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Wah, khusyuknya dia orang belajar. Ciri-ciri pelajar cemerlang ni. Ha, kita kenalah belajar bersungguh-sungguh tau. Barulah ibu bapa kita gembira. Apa maksudnya? Ha? Jadi Sultan masih kekal kuasa sebagai Sultan. Bye korang, besok. Bye ya, see you tomorrow. Bye. Bye. Tamat. Jumpa lagi semua. Bye.